Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 manfaat edamame untuk kesehatan tubuh. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Edamame sebenarnya adalah kacang kedelai. Perbedaannya dengan kacang kedelai adalah edamame dipanen saat masih muda dan berwarna hijau. Edamame juga sering dijual dalam bentuk utuh dengan polong atau kulitnya, sedangkan kacang kedelai tidak. Selain itu, edamame juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan antioksidan, seperti isoflavon. Berikut ini adalah berbagai manfaat edamame bagi kesehatan, yaitu 1. Menurunkan kadar kolesterol jahat. Suatu penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kedelai sebanyak sekitar 50 gram per hari dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Oleh karena itu, konsumsi kedelai edamame secara rutin mampu mengurangi risiko penyakit jantung. 2. Mengurangi risiko terjadinya sejumlah penyakit. Kedelai edamame mengandung isoflavon, yaitu suatu antioksidan yang bermanfaat dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit, seperti osteoporosis, kanker, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, kedelai edamame juga baik untuk menjaga kestabilan gula darah, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. 3. Meredakan gejala menopause. Kandungan antioksidan isoflavon dan fitoestrogen pada kedelai edamame juga bermanfaat untuk meredakan gejala hot flashes atau munculnya sensasi panas di sekitar wajah, leher, dan dada pada wanita di masa menopause. 4. Menyehatkan saluran pencernaan. Manfaat edamame lainnya adalah menjaga kesehatan saluran cerna. Suatu riset menunjukkan bahwa kandungan serat dan protein yang tinggi pada edamame akan berfungsi sebagai prebiotik yang dapat membantu pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran cerna. 5. Menjaga berat badan tetap ideal. Edamame yang kaya serat, protein, dan antioksidan juga dapat membantu menjaga berat badan. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan berserat, termasuk kacang kedelai dan edamame, rata-rata memiliki berat badan yang ideal. Hal ini diduga berkaitan dengan efek edamame yang dapat mengurangi lemak tubuh, serta lebih lama dicerna sehingga dapat membuat kenyang lebih lama. Beberapa manfaat di atas sejauh ini masih terbatas pada beberapa penelitian berskala kecil. Oleh karena itu, masih dibutuhkan riset lebih lanjut untuk memastikan manfaat edamame untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Demikian tadi manfaat edamame untuk kesehatan. Persembahan dari Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.